lagi. Asal aman saja, ayo tetap Jumatan karena itu wajib. Di tengah wabah corona, apa kegiatan sosial masyarakat masih tetap berjalan? Masih harus. Masih harus ya? Di Jumat akhir Rojab ini ya? Iya. Kita hilangkan dulu isu-isu corona, kita sosial. Kita mau jual apa? Niku. Kita mau jual apa? 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 Kita m
adalah hitam. Gila ya, beda. Jadi kalau ini malah merah deh, tanah merah. Ini bener. Ini kerusilan padas, itu yang ada PKRI. Itu yang udah, itu enak. Ini
Masa? Tetap dilaksanakan. Siap. Di tengah wabah corona yang hari ini marak di Indonesia, khususnya di Kecamatan Dagangan, apa alasan Banser pada Jumat Akhir Rojab ini untuk melaksanakan giat di Segulung berupa baksos bersama tim gabungan tadi? Ya, dikarenakan bencana itu tidak bisa di rencanakan ya. Jadi kegiatan sikap tanggap terhadap bencana itu sendiri harus kita giatkan walaupun di tengah wabah corona yang sekarang menjadi sebuah isu internasional yang membuat banyak masyarakat di dunia ini takut ya akan keluar dari rumah. Tapi yang terpenting dalam kegiatan sosial kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab terhadap masyarakat seluruhnya. Biasanya jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan maka kita harus siap untuk membantu. Jadi untuk isu corona ini tidak menjadi penghalang Banser untuk melakukan kegiatan seterusnya ya? Karena kita tahu sendiri bahwa corona bisa diantisipasi dengan hand sanitizer. Jadi kalau melihat kegiatan kita ketika turun di lapangan setelah melaksanakan giat kita langsung bersih diri. Terima kasih dan untuk waktunya.